الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala Muslim rahimahullah ta'ala wa ala manafa'a fi amin Soalan ma za ta'takidu ta fil yawmil akhiri wa ma yata'allaku bihi Ma apa yang engkau ma za ta'takidu ta apa yang kau yakini Fil yawmil akhiri di hari yang akhir Hari akhir Wa ma yata'allaku bihi dan apa yang berkaitan dengannya Apa yang kamu yakini tentang hari akhir dan yang berkaitan dengan hari akhir? Jawaban jawabannya Aku meyakini awalan pada awalnya pada pertama-tama bisu alil kubri dengan pertanyaan kubur. Ini hari akhir kita, kita akan memiliki hari akhir semua. Hari akhir kita itu ya yang pasti akan datang. Entah kapan datangnya, yang jelas dia pasti akan datang. Setelah hari akhir dunia kita maka akan datang di situ awal akhirat yaitu kubur ketika masuk ke kubur ya ya di situ ada soal kubur akan ditanya kita dengan berbagai pertanyaan di kubur itu ya Ahlus sunnah wal jamaah ada yang namanya siksa kubur, ada yang namanya nikmat kubur. Itu awal daripada akhirat. Akhir hari kita di dunia, ya akhir hari itu, itu meninggalnya kita, meninggal kita. Hari terakhir kita hidup itu namanya hari akhir kita. Masuk akhirat yang semua nanti mengalami kalau bahasa kiamat kiamat sugro kiamat kubronya nanti yang semuanya akan hancur semua yang perlu kita renungkan sekarang adalah hari akhir kita kiamat sugro kita yang semua pasti bakal mengalami itu baik yang kecil maupun yang besar yang muda maupun yang tua bahkan yang baru keluar dari rahim bisa meninggal dunia tapi kalau yang baru keluar dari rahim itu tuh nggak punya dosa model kita udah ada dosanya gitu ya punya dosa maksiat mulu Dibilangin maksiat lagi, dibilangin maksiat lagi. Hari akhir ya, kita di dunia, ketika hari akhir kita, hari yang terakhir kita hidup di dunia, masuklah kita ke alam kubur. Ketika dikuburkan oleh sanak famili kita, andai tolan kita, orang jauh, orang dekat kita di situ. Ya. Awal daripada akhirat. Maka di situ nanti ada ya, soal kubur, soal pertanyaan kubur. Summa binaimi au azabihi kemudian dengan adanya nikmat kubur dan siksa kubur. Nanti ada nikmat kubur, ada siksa kubur di situ. Siapa yang berbuat baik, siapa yang berbuat jahat, di dunia lah penentunya sekarang. Kita sudah punya ilmu, kita ngaji, jalan kita punya ilmu. Apa yang diperintahkan kita kerjain, apa yang dilarang kita jauh. Ini insya Allah di kubur nikmat. Yakin Insya Allah. summa bihasrul ajsadi nah ini akan nanti kiamat kubro ya summa aja kemudian dikumpulkan digiring jasad-jasad nanti ini kiamat kubro kalau ini kalau tadi ya siksa kubur nikmat dan azab kubur itu yang semua akan mengalami, ya. Ini gak nih, ya? Apa nanti geringnya akan mengalami semua? Artinya, kalau tadi siksa kubur, azab kubur, ya, jauh dari kita, bergantung kapan habisnya kita, sampainya kita, ya, mudah-mudahan kita mendapati nikmat kubur semuanya. Amin ya Allah. Dia usama, zikir pagi sore itu diamalkan. Saya yakin insya Allah bihaulilah wa kuatilah aman daripada siksa kubur. Kamu amalkan itu setiap hari. Saya yakin insya Allah mendapati nikmat kubur. Saya punya keyakinan itu. Maka oleh karena itu jangan ditinggalkan. Dan juga bila mana kamu konsisten mengamalkan itu, insya Allah kamu dalam insya Allah kamu dalam lindungan Allah. Pengen berbuat maksiat nggak jadi, pengen berbuat maksiat nggak jadi. Dijagain sama Allah Subhanahu Wa Taala dari depan, dari belakang, dari samping kiri kanan, dari atas, dari bawah. Dijaga Tapi syarat kamu amalkan itu dengan penuh keikhlasan lillahi ta'ala. Bukan karena ria. Karena orang ada banyak yang amalnya karena ria. Zikir kalau di depan guru, kalau di depan orang tua, di depan orang mulia, di depan pejabat. Tapi kalau di balik itu enggak. Ngumpet-ngumpet, enggak ketahuan tidur. Ini itu enggak. Kalau itu zikirnya sekalipun mantap zikirnya enggak. Enggak, enggak pengaruh. Tapi kalau yang zikirnya keikhlasan karena Allah Ta'ala, insya Allah. Allah cinta dan nanti Allah akan berikan. Lakukan itu. Lakukan itu. Dan kalau kita pengen berbuat maksiat, dihalangin. Nggak jadi. Pengen berbuat kemurkaan, dihalangin. Nggak jadi. Jadi menjiwai amalnya. Hmm, Kira-kira okay. udah belum tuh diamalin tuh. Hmm? Oh, masih bengong semua kan? <laughs> ya, yeah. Habib Zaki ya. <laughs> dan insyaallah siapa yang amalnya itu dengan serius dia akan tampak kepribadiannya sangatlah indah insya Allah. Wa anna al kama ya, jadi summa ajsadi kemudian digiring dikumpulkan jasad-jasad nanti dikumpulkan semua bangkit semua, bangkitkan dari kuburnya, lalu dikumpulkan dalam satu tempat. Wa annal khalqa kama budi dan bahwasanya makhluk sebagaimana dimulai dikembalikan. Jadi makhluk nanti dikembalikan. Sebagaimana awalnya dulu. Nanti orang dibangkitkan bagaimana dulu matinya. Matinya baik, nanti dibangkitkan dalam keadaan baik. Matinya buruk, bangkitkan dalam keadaan buruk. Maka oleh karena itu, kita biasakan baik. Biar nanti dibangkitkan dalam keadaan baik. Ya. Usahakan semaksimal mungkin jihad supaya jangan berbuat maksiat. Itu ya, benar-benar lawan, lawan tapi pakai senjata. Lawannya, senjatanya apa? Bukan golok, zikir itu jauh sama. Itu zikir pakai sore, kemarin benar-benar, apalagi karangan gurunya dahsyat. Artinya, sanatnya masih pertama. sanatnya masih pertama. Enggak jauh dari siapa dia medo. Kamu dari pertama sanatnya. Masih dekat sanat awal. An gitu. Amalkan, amalkan. Summa bil hisabi wal -mizani. kemudian dengan dihisab nanti dihisab diperiksa amalnya. Dari bangun tidur sampai tidur kembali akan diperiksa semua amal kita. Wal mizan lalu ditimbang amalnya. Mana banyak kan? Di mizan tuh nanti 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 banyak-banyak Baik atau buruk yang banyakkan untuk kita mengetahui baik baik dan buruknya mana banyakkan ya di dunia ini siapa yang banyakkan jeleknya ya nanti banyakkan jeleknya banyakkan cakepnya banyakkan cakepnya kita berusaha untuk supaya banyakkan cakepnya bakti lah kita kepada Allah kepada orang tua kepada guru kita punya ilmu amalin kita dikasih akal amalin seimbangkan Akal kita dengan ilmu kita, kalau ini aram, jangan kerjain. Ini perintah: kerjain larangan, jauhin jangan dikerjain aja. Menyesal itu pasti, jangan kita anggap sepele, akan ditimbang nanti. Summa kitabi kemudian akan diberikan kitab imma bil wa imma Ada kalinya, ya dengan tangan kanan, ada dengan tangan kiri. Nanti ada kalanya dikasih sebelah kanan, dikasih sebelah kiri. Kalau dikasih sebelah kanan, alhamdulillah aman dah. Kalau dikasih sebelah kiri, alamat bahaya. Untuk menentukan kita nanti dikasih sebelah kanan, sebelah kiri, bergantung kehidupan kita di dunia ini. Sekarang, kalau kita baik terus nanti akan dikasih sebelah kanan. Kita udah ngaji, dapat ilmu, ini diperintahkan, kerjain, ini dilarang, tinggalin. Jangan udah dilarang masih dikerjain aja. Apalagi udah dinasehatin masih ditabrak aja. Ya. Nah, kalau bisa jangan sampai dinasehatin. Siapa aja ngomong kedengeran kebetulan sama dengan perbuatan kita. Itu nasihat dari Allah lewat orang itu. Langsung kita angkat kaki dari maksiat itu. Ya atau dilihatin cukup udah berubah gitu ya. Enggak <laughs> pakai ditegor lagi. Summa bisirati kemudian dengan sirat. Nanti ada yang namanya sirat. Semua orang akan mengalami sirat. Akan menjalani titian nanti. Berjalan sirat yang kalau dia jatuh ke bawah ya masuk neraka sirat bergantung sirot al mustaqim di dunia siratul mustaqim di dunia itu apa yaitu agama Islam kalau dia menjalani agama Islam dengan baik dilaksanakan perintah jauhin larangan insya Allah selamat di sirat nanti kalau di sirat mustaqimnya yaitu di dunia dia jalanin agamanya sembarang Sembarangan, tahu ilmu tapi maksiat, tahu ilmu tapi enggak patuh. Islam tapi asyik, Islam tapi maksiat. Maka yang begini nanti jatuh dan jatuh. Oh, jatuh. Summa bidukhulul mu'minina al-jannata darun naimi Kemudian dengan masuknya orang-orang mukmin ke surga negeri nikmat. Nanti orang mukmin masuk ke surga Darun Na'im, negeri yang penuh dengan kenikmatan. di surga nikmat dikasih nikmat di dunia aja dikasih nikmat kita senang dipandang kita senang dihargain kita senang apalagi dibagi duit di dunia senang enggak senang apalagi nanti di akhirat ya kita dikasih kesenangan-kesenangan kita di dunia ini senang ya Dibagi duit, dikasih makanan, dikasih makan, dijamin sarana prasarana kehidupannya, dikasih beasiswa hidup. Masya Allah, <laughs> dikasih beasiswa hidup sepanjang umurnya umpama. Kan senang banget kita itu di dunia, apalagi nanti di akhirat. Maka oleh karena itu, syukurin nikmat Islam wal iman dengan kita laksanakan perintah Allah, jauhin larangan Allah khidmat. Ini kamu kalau diakui sama teman-teman itu tanda kamu baik. Diakui oleh banyak teman tanda kamu baik. Ini kalau kita ingin mengetahui kita baik apa enggak, tanya dengan orang sekitar kita. Mayoritas mengatakan baik, insya Allah baik. Kalau banyak mayoritas mengatakan jelek, jelek nah, berusaha untuk jadi orang baik. Wadhuul kafirin nadharul azabil alim dan masuk orang kafir ke negeri siksaan yang pedih. Jadi orang kafir bakal masuk ke dalam neraka. Siapa tuh orang kafir Gairul muslim selain Islam kafir? selain Islam ka kafir. Jadi non muslim surga peneraka, neraka. Jangan bilang insya Allah neraka eh. <laughs> neraka. Jadi yang masuk Islam Islam yang masuk surga Islam doang, Iya Islam doang. Jadi kalau dia masuk Islam, kalau dia masuk surga Islam dulu Kenapa begitu? Karena Allah yang mengatakan Inna dina Islam Jangan dibongkar-bongkar itu paham Kan orang sekarang ini membongkar-bongkar ya Pahamnya itu Jangan dibongkar-bongkar Yang bongkar-bongkar Itulah Berarti dia apa? Dia ingin merusak Islam Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Kaifa tikaduka?